Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Wong Gitar. Ya, kali ini ada motor Mio M3. Katanya habis turun mesin atau apa, tapi motornya berbet-berbet dan mati. Ya, ini langsung saya cek ke injektor. Biasanya di injektor ada kebocoran. Ini saya coba cek dulu dengan cara dilepas injektor, tapi masih terhubung dan di kontak on. Misalnya kalau terjadi kebocoran, ini ada rembes, ada bocor keluar minyak dari lubang, tapi ini ternyata tidak ada kebocoran, kering. Saya coba untuk tembakannya, ya ini juga masih bekerja, dan ternyata setelah saya cek, ini kabel busi disolasi dan saya tarik putus, dan saya ganti dengan kabel busi yang baru dan yang kuat. Setelah saya tes, motor cepet-cepet hilang dan tidak mati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.